Pertemuan 6 parpol dengan Presiden Jokowi akhirnya menghasilkan kesepakatan terpenting menuju Pilpres 2019. Apa saja kesepakatannya dan bagaimana proses pengambilan keputusan berlangsung? Kita akan tanyakan kepada Ketua Umum Hanura Osman Sabta Odang yang telah bergabung dari luar studio lewat sambungan telepon. Selamat malam, Pak Osman. Malam. Pak Osman, dalam pertemuan kemarin malam, betulkah telah menyepakati satu nama cawapres? Betul. Kenapa kemudian pertemuannya berlangsung sampai 3,5 jam, Pak Osman? Apakah karena diskusi di dalamnya alot? Enggak juga. Santai-santai aja semuanya. Semuanya itu ya kan enggak kenal. Koalisinya itu indah. Semuanya gembira. Enggak ada satupun muka-muka yang, apalagi calon-calon cawapres yang hadir di situ. Semuanya senyum-senyum. Akhirnya mengambil kesimpulan untuk memutuskan bahwa presiden yang dicalonkan adalah Pak Jokowi dan kemudian wakilnya satu orang diserahkan kepada Pak Jokowi. Baik, nah satu cawapres ini siapa kemudian yang memang telah direstui oleh Presiden Joko Widodo dan juga disepakati oleh semua parpol pendukung?